Senang banget, harusnya tanggal 8 kemarin, tapi 8 kemarin tuh aku lagi di Batam. Jadi pas ada tanggal 6. Ya, bisa hadir di acara pernikahan Abang El. Senang banget, harusnya tanggal 8 kemarin, tapi 8 kemarin tuh aku lagi di Batam. Jadi pas ada tanggal 16, betul aku juga lagi enggak ada apa-apa. Jadi pas banget gitu. Ya udah boleh langsung gitu. Dan tadi Lesti-nya digonggongin dulu ternyata. Karena tiba-tiba aku lagi enggak bisa nyanyi gitu. Terus jadi enggak jadi, tapi ternyata surprise. Lihat memang permintaan di hati kan kali ini seperti apa tuh? Acaranya tuh simpel tapi seru gitu ya. Terus apa namanya, kekeluargaannya masih dapet dan apa ya, sederhana tapi banyak apa ya, meaningful lah gitu. Kamu sih tadi menyanyikan berapa lagu? Ada, aku nyanyi 3 lagu. Terus udah sih, aku cuma nyanyi 3 lagu aja. Ketemu BBL nggak, Teoca? Hari ini aku nggak ketemu, karena aku pikir, aduh kasihan ya, terlalu banyak orang juga kan di dalam. Aku tadi nunggu di ruangan, di kamar aja. Tapi doa gitu buat BBL seperti apa? Pastinya, semoga sehat selalu, dan jadi anak yang soleh untuk kedua orang tua, dan juga banyak bermanfaat untuk banyak orang. Kalau pesan buat Leslar sendiri apa nih? Yang pasti bahagia selalu buat kalian berdua, aku selalu sayang sama adik-adik aku ini. Oke, itu aja sih. Makasih ya. Makasih Teoca. Sombong banget gue nunggu.